Tes suara semua bisa dengar nggak? Ada yang nggak bisa dengar? Oke, selamat malam semuanya. Ketemu lagi ya kan, pertemuan kita seperti biasa hari Senin di kelas sosiologi. Hari ini mungkin hari pertemuan terakhir ya, soalnya kata ketua kelas kita ada 3 pertemuan lagi. Ada nggak yang memang yang udah hitung semua setuju kan kalau misalnya kita ada 3 kali pertemuan lagi kan? Malam Mbak Ika, gabung ya. Oke, berarti hanya kelas sosiologi sama bahasa Inggris aja ya yang ini, yang belum ujian. Kelas apa aja yang belum ujian? Yang saya maksud ujian ini ya, ujian akhir sekolah. Iya, enggak. Kalau UTS, Mbak Ara, kalau UTS kata Mbak Susan sudah kalian. Enggak ya? Belum ya? Udah kayaknya yang per kelompok loh. Sayangnya baru miss belum. Soalnya kata Ibu Susan, kalian ada tugas dikasih UTS itu tugas tentang apa ya, mencari permasalahan sosial ya, enggak? Oke ya, berarti kalian udah UTS kan? Nah, yang mau saya tanyakan itu mengenai UAS.
Siapa ya? Semalam saya dapat ini. Kalian bisa lihat nggak kalau saya buka apa aja di sini? Walaupun dia bukan Wizik. Bentar ya. Oh iya, gini aja. Kalian punya jadwal ini nggak? Kalian punya jadwal pelajaran kita? Maksudnya schedule jadwal masuk kita biasa per minggu. Gini loh, nggak apa-apa lah kita pakai waktu dulu sekarang sedikit ya kan untuk membahas ini. Soalnya masalah UAS penting gitu. Masalah materi kita udah mau sampai ke bab 5, jadi nggak terlalu ngejar-ngejar kali. Ada kan? Coba coba dikirim ke Facebook saya. Terus nih sayanya gimana belum ikut UTS-nya? Wah. Kenapa, Mbak? Kenapa nggak ikut UTS kemarin? Mbak Ara tolong dikirimkan ke Facebook saya bentar ya. Oh. Baru masuk di kelas ini ya. Nanti terakhir aja kita bicarakan ya Mbak ya, soalnya ini gimana ya, saya juga guru pengganti, dulunya Ibu Susan yang ngajar, jadi saya belum tahu pasti bagaimana. Tapi nanti setelah selesai ujian UAS, saya akan tanyakan ke Pak Bambang bagaimana ya Mbak ya. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Gitu pas gurunya ganti. Matematik juga ketinggalan. Selamat malam Mbak Karisma, gabung ya. Udah dikirim nggak ke Facebook saya? Jadwal kita. Jadwal yang harusnya kita gunakan. Udah dikirim po? Oke ya, kita cek dari Mbak Ara. Makasih ya Mbak Ara. Oke, mana nih? Bentar. Oke, jadwal pelajaran bahasa Inggris. Yayasan Pendidikan Bakti Jaya. Tatap muka. Oke. Oh, kalian ada ini ya, tatap muka. Sosiologi Senin.
Jadi harusnya sebentar ya. Tatap muka Senin ini jadwal kita. Kalau pendidikan untuk ujian tutor ujian negara ini ada sosiologi. Mbak Susan ini ganti saya. PKN matematika. Oh, kalau enggak saya tunjukkan dulu ya. Yang semalam anak bentar, anak B atau okay, dari Mbak Tia dan nih. Nah, ini dia kalender akademik yang saya maksud. Jadi kan ini kita minggu keberapa sebenarnya? Enggak. Kalau misalnya kalian hitung, ini pertemuan keberapa? Oke, enggak apa-apa Mbak Karisma. Nanti gabung ya. Nanti datang aja, enggak usah dipaksakan. Nanti jadi kena marah laupan, enggak enak kan? Jadi di sini harusnya Agustus kemarin kalian UAS. Tapi Ibu Susan kan Agustus masuk enggak kan, karena kita masih Agustus sekarang. Jadi beliau ngasih UTS. UTS itu di sini pas Juni bulan 6. Jadi UAS harusnya ini kita udah UAS di sini. Tanggal 10 sampai tanggal 15. Tapi karena kita ketinggalan jadinya ujiannya dipending. Berarti harusnya pertemuan terakhir kita itu tanggal 7 ya. Tanggal 7 Agustus. Tapi kalau dari katanya Mbak Vina, kita 3 kali pertemuan lagi. Oke, berarti malam ini kita ada 2 kali pertemuan. Berarti malam ini kita ada 2 pertemuan, yang satu pertemuan lagi nanti, satu pertemuan lagi minggu depan. Biasanya kalian ujian waktu mata pelajarannya enggak? Maksudnya dihitung enggak waktu, misalnya kan? Kita ujian itu dihitung pertemuan nggak berapa jam gitu, atau ujiannya dikasih gitu aja. Oke, nggak apa-apa. Gimana nih? Berarti minggu depan kita fix ya. Kita minggu depan ujian akhir semester. Bentar ya, ketinggalannya yang 18-16. Lagi 3 bulan 7, 30 bulan 7.
Hai, yang baru gabung. Kami lagi bahas soal UTS ini, bagaimana? Tiga bulan tujuh, sebentar ya. Sebentar, saya tanya Ibu Susan dulu, ya. Sebentar ya, saya tanya Ibu Susan dulu.
Oke. Jadi kata Bu Susan, ceritanya kemarin kan kalian mulai dari tanggal 22 bulan 6 ya nggak masuk. 22 bulan 6. Kita lihat 22 bulan 6. Oke. 22 bulan 6 sama 29 ya. Bulan 6 29 bulan 6 6 bulan 7 20 bulan 7 27 bulan 7 sama 3 bulan 8. Oke, 10 bulan 8 itu waktunya ujian, ya kan? Kemarin, oke, 10 bulan 8 itu waktunya UTS. Kemarin kita sudah ada 4 kali pertemuan. Ya enggak? 4 kali pertemuan, berarti kita sisanya tinggal 3 kali pertemuan lagi, ya kan? Itu termasuk ujian. Jadi tanggal habis malam ini, jadi kalau misalnya malam ini kan, halo, selamat malam Mbak Naisha. Oke, berarti 3 kali pertemuan. Oke. Kita lanjut ke materi aja ya. Oke, jadi saya harus bilang sekali lagi kalau misalnya minggu depan setelah minggu depan kita akan adakan ujian UTS, ujian UAS ya. Oke. Kita lanjut dengan kelas kita. Lalu, tolong ambilkan ini. Selamat malam, kita lanjut. Kemarin kita udah mulai ini kan. Saya agak-agak lupa ini, mungkin karena udah tua. Penyimpangan sosial dalam masyarakat. Kemarin kita sudah singgung ya mengenai penyimpangan sosial ya.
bagaimana penyimpangan sosial itu bisa terjadi, apa-apa penyebabnya, jenis-jenis dari penyimpangan sosial, udah ya. Oke, nah, kita bisa lanjut ke pengertian dari penyimpangan itu. Ada yang bisa ngasih gambaran kenapa kita bilang ada penyimpangan sosial? Pernah nggak kalian dengar kata persimpangan? Persimpangan jalan, persimpangan, itu gimana? Pernah. Menurut kalian kenapa dia dilakukan di, dikatakan persimpangan? Waalaikumsalam, Mbak Vicky. Oke, kita lihat jawabannya ya. Kita lihat, kalian pernah persimpangan perilaku juga ada. Oh, betul. Oke, Mbak Riri bilang karena melawan arah. Oke, Mbak Vicky, ya, nggak apa-apa, gabung aja. Makanya disebut persimpangan arahnya itu nggak sama. Mbak Naisa, Mas Mis. Karena berbeda menyimpang dari jalan yang sudah ditentukan. Benar. Karena menyimpang dari norma-norma dalam sosial. Oh, Mbak Karisma langsung ke penyimpangan sosial. Saya tadi tanya tentang penyimpangan jalan, tapi nggak apa-apa. Apa yang kata Mbak Karisma itu benar ya. Selamat malam, Miss Matla. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Oh ya, Mas Vicky, astaga, saya salah ya. Maaf ya, Mas. Maaf, Mas Vicky. Soalnya, oh iya, maaf ya, Mas. Ya. Tidak bermaksud untuk menyakiti hati. Maaf ya. Mungkin saya harus betul-betul bersosialisasi dulu dengan kalian. Habisnya sih ini pakai platform nggak apa ya, maunya kelasnya pertemuan kan, bisa face to face. Kapan-kapan maunya kita ketemu ya kalau ada waktu, insya Allah. Nah, kita lanjut. Iya, Miss. Kapan bisa ke RI? Ke RI maksudnya kemana nih? Balik. Mbak Ani, halo. Masa sih suaranya hilang? Oh, rumah ilmu. Iya ya, maunya kapan-kapan saya datang ya. Iya, kapan-kapan. Kalian ada kegiatan di rumah ilmu kapan? Iya, maksudnya kapan ya bisa ke sana? Kalian kapan biasanya ngumpul di sana? Tiap hari Minggu, po. Oh, oke. Kapan-kapan kalau misalnya. Oh, gitu. Bagus sih kalau misalnya kalian ikut kegiatan. Setidaknya kan sambil belajar.
Kalau seandainya tatap muka langsung juga bisa Miss KRI. Iya ya. Kapan-kapan deh. Pengen juga ketemu kalian. Oke, kapan-kapan kita ketemuan ya. Oke, next semester mungkin ya kan. Iya, nanti ya. Oke, kita lanjut aja ya. Mengenai penyimpangan. Jadi, kalau dikatakan menyimpang, tadi jawaban kalian bagus ya, karena tidak sesuai dengan jalan yang diinginkan, akhirnya menyimpang. Kalau persimpangan jalan sih, kadang karena tidak lurus, dalam arti dalam konteks dia nggak sesuai dengan jalan yang udah kita tentukan dari awal gitu. Misalnya nanti ada persimpangan, kamu belok ke sana ya gitu. Tapi kalau misalnya persimpangan sih, persimpangan jalan. Mungkin ada jalan arah yang lain, arah ke sana ke sini. Jadi dia tidak sesuai dengan apa yang udah dijalankan dari awal. Nah, kenapa saya kasih analogi yang seperti itu? Seperti yang kita lihat di slide ini, katanya yang katakan penyimpangan, di sini penyimpangan bukan tentang jalan, tapi tentang perilaku dalam sosialisasi kita gitu. Nah, kita ketahui kan sosialisasi yang tidak sempurna itu akan menyebabkan penyimpangan. Jadi, ada satu perilaku dia dianggap menyimpang karena apa? Dia nggak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Masih ingat kan kalau norma itu mengatur setiap proses-proses sosialisasi yang ada dalam lingkungan masyarakat. Jadi, norma-norma itu adalah yang mengatur. Kenapa? Supaya apa norma-norma itu? Kita udah belajar peranan norma dalam proses sosialisasi. Sudah kan kemarin? Kalau kalian masih ingat yang saya tunjukkan carta tentang peranan kebudayaan, peranan norma dalam proses sosialisasi. Dia sifatnya yang mengatur proses sosialisasi antara orang tua dengan orang muda. Nah, ini dalam norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ini, dialah yang mengatur, ya kan, norma. Tapi ketika seseorang tidak menjalankan proses sosialisasi tidak sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat itu, maka apa yang terjadi? Dia dikatakan menyimpang, ya kan? Dia dikatakan menyimpang. Nah, kalau bahasa Inggris, penyimpangan itu namanya deviation. Kalau kalian belajar standar deviasi, deviation standar, itu artinya penyimpangan. Penyimpangan itu deviation, itu perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri. Jadi dia nggak bisa confirm di dalam lingkungan sosialnya. Jadi dalam lingkungan sosial itu kita kan harus beradaptasi, ya kan? Harusnya conformity. Dia bilang conformity sama masyarakat. Maksudnya menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat itu begini. Contohnya masyarakat itu pengennya kita saling menghargai satu sama lain, ya kan? Walaupun seperti Indonesia, kita kan negara plural, jadi walaupun beda suku, beda agama, saling berbeda-beda, kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat. Jadi, misalnya begini: kalau misalnya kita tinggal di lingkungan orang Jawa, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan orang Jawa. Dalam arti kita menghargai mereka dan mereka juga tidak memaksakan kehendaknya terhadap kita. Nah, ketika seseorang itu nggak mau berterima dan dia membangkang, itu dinamakan penyimpangan sosial. Gitu. Jadi, kita harus bisa menghormati orang lain tanpa mengorbankan apa yang kita anggap benar. Itu kemarin kita bahas di pembentukan kepribadian. Gitu.
Jadi dikatakan menyimpang itu karena tidak sesuai dengan norma dan dia juga tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakatnya. Nah, sama hal dengan di slide berikutnya. Katanya di sini perilaku menyimpang itu semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Kalau ini lebih kompleks, kenapa? Karena di sini ada gini. Jadi perilaku menyimpang itu kan tindakan yang menyimpang dari norma. Nah, itu katanya menimbulkan usaha dari mereka yang berwewenang. Siapa yang berwewenang? Hukum, ya kan? Nah, orang-orang yang bekerja di jaksa, pokoknya tentang hukum lah. Dialah yang berwewenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang itu. Itulah yang dinamakan penyimpangan sosial. Jadi, dia melanggar norma dan orang yang berwewenang untuk dan orang yang berwewenang dalam mengatur itu jadi berusaha untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang itu. Dengan cara apa? Mungkin memberikan sanksi gitu. Nah, penyimpangan itu dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada primary deviation, yang kedua ada secondary deviation. Yang namanya penyimpangan primer itu atau primary deviation sama secondary deviation atau yang dikatakan penyimpangan sekunder itu dibagi dua bentuk, itu berdasarkan toleransi masyarakat terhadap penyimpangan itu. Coba kalian tebak, ada enggak kita udah menyimpang tapi masih bisa ditoleransi sama masyarakat? Ada enggak perilaku menyimpang yang bisa ditoleransi masyarakat? Oke, kita baca semua ya jawaban-jawabannya. Ada pertama, Mbak Vicky ada tawuran. Kalau misalnya tawuran itu bisa ditoleransi masyarakat tawuran. Ada yang bertoleransi sama masyarakat. Maksudnya tawuran itu emang bisa diterima ya sama masyarakat. Itu sangat merugikan masyarakat enggak? Mbak Ani, contohnya bencong berada di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat memaklumi keadaan mereka.
Oh, jawaban Mbak Ani tepat ya. Macet, Bunda Salil kok macet? Memalsukan pembukuan desa. Itu contohnya memalsukan pembukuan desa gimana, Mbak Naisha? Oh, Mas Vicky ya. Mas Vicky. Yang Mas siapa sih? Mas Vicky sama Mas Karisma ya? Itu Mas ya? Ya Mbak Sukamti, nggak apa-apa. Oke, okay, enggak apa. Bukan Mbak Karisma, Mas Vicky. Mas Vicky sama Mas Karisma. Mas yang di sini cuman Mas Karisma ya? Oh, cowok cuman satu. Oke okay deh. Cowoknya Vicky atau Karisma? Oh, Mas Vicky, Allah, ya ampun, maaf ya, punten, punten. Oke, Mas Vicky, maaf ya, Mbak Karisma, maaf. Oke. Oke, nah kita lanjut aja. Kita lanjut ya. Nah, kalau penyimpangan primer itu menurut kalian yang bisa ditoleransi masyarakat, katanya saya setuju tadi yang bencong ya. Bencong asal nggak bikin onar, orang akan mulai berterima. Karena bencong itu sebenarnya kita katakan penyimpangan ya kan, karena mereka kan seharusnya sebagai cowok ya, tapi kenapa mereka berubah jadi cewek gitu. Nah, kita lihat gimana sih katanya yang penyimpangan primer sama sekunder dan contohnya. Gini nih. Nah, penyimpangan primer itu katanya dia melakukan penyimpangan sosial. Tapi masyarakat masih terima-terima aja. Dan sifatnya itu sementara. Tidak sering terjadi atau berulang-ulang dan ditolerir sama masyarakat. Nah, contohnya itu bencong-bencong yang ini ya. Bencong yang nggak buat onar, terus menunggak iuran listrik, telepon, melanggar rambu-rambu lalu lintas, ngebut di jalanan, itu masyarakat nggak terlalu dirugikan. Pegawai bolos kerja, oh mak, itu kalau misalnya dapat izin dari bosnya ya nggak apa. Ini penyimpangan itu kalau pegawai bolos kerja artinya dia makan gaji buta dan yang menggaji mereka itu kan kalau misalnya pegawai negeri kan masyarakat. Jadi kalau misalnya dia bolos kerja itu nggak bisa ditoleransi ya. Kalau sekali nggak apa-apa asal jangan berulang-ulang aja ya kan. Banyak minum alkohol pas pesta, TKI kaburan. Oke, TKI kaburan. TKI kaburan juga.
banyak minum alkohol saat pesta bisa juga. Tapi kalau misalnya hanya pas pesta aja dia banyak minum mah dan dia nggak buat keonaran, orang masih bisa berterima ya sama itu masih penyimpangan primer. Dan okay. Kalau mau nunggak iuran listrik juga nggak baik ya, tapi kalau terus-terus ya susah juga. Okay. Next, penyimpangan sekunder. Nah, ini dia penyimpangan yang dikatakan yang penyimpangan yaitu perbuatan yang pelakunya itu perilakunya yang menyimpang. Ini yang benar-benar biasanya kita bilang, oh dia melakukan menyimpang. Penyimpangan ini nggak bisa ditolerir masyarakat. Contohnya pemabuk, tapi kalau pemabuk berat ya dan dia merugikan merugikan orang. Pengguna obat-obatan terlarang, pemerkosa lagi, pelacuran juga, pembunuh, perampok dan penjudi. Itulah untuk penyimpangan sekunder. Jadi sebenarnya penyimpangan itu yang paling sering kita ketahui itu penyimpangan sekunder. Nah, selanjutnya faktor-faktor penyimpangan sosial. Nah, longgar tidaknya nilai dan norma, sosialisasi yang tidak sempurna, sosialisasi suku kebudayaan yang menyimpang. Saya mau tanya, kalaulah gini, kalau misalnya dalam satu masyarakat ini, misalnya dalam satu masyarakat kan tidak ada norma, misalnya it's free gitu loh, nggak ada aturan untuk kamu hidup seperti ini, untuk kamu seperti ini, nggak ada nilai dan norma dalam agama, mereka nggak percaya Tuhan, mereka juga nggak punya aturan lah. Gimana kalau misalnya tidak ada nilai dan norma? Apa yang akan terjadi kira-kira? Kacau, benar. Amburadul, ya hancur minah. Kalau kata Mbak Ririt, hancur minah. Gue suka gaya lo. Amburadul, hancur senaknya sendiri, arogan, ya kan? Iyalah, coba kita lihat. Sedangkan kalau misalnya sekarang udah jelas-jelas ada hukum gitu kan, udah apa namanya, udah ada hukum, ada sanksi, ya kan? Tetap aja ada yang melakukan. Konon lagi katanya tidak ada. Itulah yang menyebabkan faktor-faktor penyimpangan sosial. Nah, sebenarnya di kita bukan karena masalah tidak adanya nilai dan norma, ada tapi sifatnya longgar. Maksudnya enggak tegas. Yang kedua, faktor-faktor yang kedua yang menyebabkan penyimpangan sosial ada sosialisasi yang tidak sempurna. Sosialisasi yang sempurna, yang tidak sempurna ini gimana? Kalau misalnya kemarin kita udah belajar tentang sosialisasi dan gimana sosialisasi itu berlangsung, kira-kira apa yang kalian tangkap tentang sosialisasi yang tidak sempurna di sini?
Ayo. Gimana kalau misalnya kalian hubungkan sosialisasi yang kita bahas minggu lalu sama faktor yang menyebabkan penyimpangan sosial dengan sosialisasi yang tidak sempurna di sini? Siapa yang mau ngasih? Gini. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai sosialisasi dan proses sosialisasi, unsur-unsur sosialisasi, faktor-faktor sosialisasi, bagaimana itu membentuk kepribadian, kebudayaan membentuk kepribadian. Nah, jadi sekarang saya mau tanya, kenapa dikatakan sosialisasi yang tidak sempurna menyebabkan penyimpangan sosial? Katanya kalau misalnya sosialisasi yang tidak sempurna itu menjadi penyebab penyimpangan sosial, faktor-faktor yang menyebabkannya. Kenapa? Apa alasannya sosialisasi yang tidak sempurna menyebabkan penyimpangan sosial? Gak paham. Karena individu tidak mampu mendalami norma-norma, karena kurang akurat dalam memberi sanksi. Ayo Mbak Ani, itu udah mulai mendekati ya, karena individu yang tidak mampu mendalami norma-norma. Sudah mulai mendekati. Karena kurang kurangnya apa tuh Mas Vicky, kurang individu yang tidak akan mampu memiliki rasa bersalah setelah melakukan kesalahan. Oke, kita baca ya. Individu yang tidak akan mampu memiliki rasa bersalah, orang yang tidak memiliki perasaan bersalah atau menyesal, kurangnya peduli, hanya memikirkan diri sendiri, karena individu yang masih melanggar norma-norma yang berlaku. Terakhir, oke. Sepertinya masih kurang tepat ya. Kok rasanya nggak dihubungkan sama pertemuan yang kemarin tentang sosialisasi? Apa sih pengertian dari proses sosialisasi itu? Nah, kalau proses sosialisasi itu kan, misalnya,
kalau misalnya gini, proses sosialisasi itu kemarin kita sebutkan apa? Ada proses sosialisasi di lingkungan keluarga, ya kan? Itu memiliki peranan yang penting bagi pembentukan kepribadian anak. Nah, setelah kita tahu bahwa sosialisasi itu tidak memahami norma-norma masyarakat, Mbak Naisha hampir benar ya. Nah, kemarin kan saya bilang, kalau misalnya kita hidup dalam kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita, kita kan nggak bisa hidup tanpa sosialisasi masyarakat kan? Saya tunggu dulu sampai jawabannya semua ya. Karena sosialisasi di berbagai daerah kelompok berbeda-beda karena masing-masing daerah memiliki sistem daerah adat istiadatnya sendiri. Mbak Sukamti, jawabannya hampir benar kalau misalnya kita pergi ke slide selanjutnya. Oke, itu pertanyaan kedua nanti. Penyimpangan yang terjadi akibat dari sosialisasi tidak sempurna disebabkan karena tidak sepadan dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh masing-masing agen sosialisasi. Oke, sebenarnya kalian sudah, sepertinya kalian sudah mengerti ya. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi, kalau misalnya kita hidup sehari-hari kan nggak bisa hidup tanpa adanya sosialisasi kan. Nah, sosialisasi itu apa sih? Itu dasar awal loh. Itu dasar awal setiap individu untuk menjalani kehidupannya di dalam masyarakat. Jadi kalau misalnya seorang individu hidup di masyarakat menyimpang, kemungkinan besar dia akan berperilaku menyimpang pula. Jadi sosialisasi yang tidak sempurna ini dalam arti di lingkungan sosialnya itu juga dia sudah di lingkungan yang menyimpang. Contohnya di dalam keluarga. Keluarga itu kan agen dari sosialisasi ya enggak? Benar enggak? Saya jelaskan kemarin enggak tentang apa? Keluarga. Keluarga itu kan bagian dari sosialisasi primer, iya kan? Jadi waktu anak-anak pertama kali, iya. Jadi kalau misalnya dia dari keluarga broken home, dia sering ayahnya sering menampari ibunya, itu jadi tontonannya sehari-hari. Kemungkinan besar di kemudian hari dia juga akan mencontek kekerasan dari ayahnya. Mungkin dia tidak akan menjadi seorang suami pemukul istri, tapi mungkin dia akan melihat kejahatan, dia juga akan belajar dari kejahatan itu. Karena waktu dia masa sosialisasi primernya dalam keluarga, dia sudah mengalami yang namanya sosialisasi yang tidak sempurna, dalam arti dalam keluarganya itu sudah terjadi penyimpangan. Karena memukul seseorang itu perilaku menyimpang enggak? Perilaku menyimpang, dorongan kebutuhan ekonomi itu oke, itu dorongan ekonomi mungkin menyebabkan keluarganya jadi broken home. Tapi yang saya mau tekankan di sini mengenai sosialisasinya yang tidak sempurna. Dalam arti ada satu hal yang tidak beres dalam satu individu itu. Jadi kalau misalnya seseorang individu yang hidup di masyarakat menyimpang, kemungkinan dia besar akan berlaku menyimpang pula. Jadi kalau kalau misalnya seorang individu gitu hidup di kalangan santri, otomatis dia akan bersikap seperti santri juga. Iya kan? Pribadinya juga akan seperti santri. Tapi kalau misalnya dia di lingkungan orang yang narkoba, di lingkungan pelacur, kemungkinan besar dia akan seperti itu juga. Karena lingkungan itu membentuk kepribadian juga, ya kan? Setuju enggak? Setuju enggak? Jadi, sosialisasi itu proses belajar seorang individu menjadi anggota masyarakat agar dapat berpartisipasi di dalamnya. Jadi, kalau sosialisasinya itu tidak sempurna, dalam arti dia tidak baik, gitu kan? Maka terjadilah faktor-faktor
penyimpangan. Iya, lingkungan itu sangat berpengaruh membentuk kepribadian seorang anak. Itu makanya kalau misalnya dibilang, ya biasanya kalau orang berteman sama pergaulan seseorang itu, kamu bisa menilai teman kamu itu sesuai dengan bagaimana dia bergaul gitu. Siapa sih teman dia bergaul gitu? Kalau dia bergaul sama, tapi kita sebagai orang, sebagai makhluk sosial, kita harus bergaul dengan siapa saja ya kan? Tapi dalam konteks kepribadian kita harus sudah matang, kita harus sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itu makanya unsur-unsur dari kepribadian itu kan ada pengetahuan gitu. Ketika kita sudah tahu mana yang baik dan yang buruk, mau berteman sama siapa aja, kita bisa memilah, kita bisa menyaring, iya kan? Oke. Nah, semua sepakat ya. Semua sepakat ya sama sosialisasi yang tidak sempurna. Jadi, yang mau saya tekankan di sini kan, yang mau Miss katakan sama kalian, jangan dilupain lah apa yang kita pelajari ya. Miss, saya tahu kalian pasti capek kan, kerja pagi sampai malam nonstop lah. Terus juga belajar juga mungkin. Ya, belajar seadanya aja lah. Kalau ada waktu, saya ngerti. Pasti kalian lebih capek mungkin. Tapi kalau bisa, karena ini kan pelajaran sosialisasi, jadi sosialisasi itu kan bisa kita temukan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Jadi kita belajar sosialisasi di dunia nyata. Mungkin kalian hanya enggak, kalian sudah pernah mengalaminya, tapi kalian karena nggak ngerti konteks-konteks dalam bahasa-bahasa aneh kan, mungkin bahasanya nggak familiar jadi susah mengatakannya. Mungkin kalian sudah mengerti, tapi cara menyampaikannya kali yang susah ya, karena bahasanya kali ya. Mungkin ya. Nah, selanjutnya sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. Ini juga salah satu faktor-faktor yang penyimpangan sosial. Jadi dalam satu budaya yang lain dia menyimpang, tapi dalam budaya yang satu lagi dia tidak menyimpang. Jadi sama dengan kalau misalnya kita memiliki budaya yang berbeda, kalau misalnya lah orang Madura sama orang, misalnya ada orang yang bilang kalau pala itu artinya kasar loh kalau di Madura. Tapi kalau misalnya di Indo, di Medan, pala itu artinya kesel gitu, geram, kenapa sih gitu. Tapi kalau misalnya di Madura, pala itu kasar. Jadi kita kita bercakap kotor di Madura dengan kata-kata yang sama. Itu karena sosialisasi kebudayaan atau bahasa yang berbeda. Benar, sesuai dengan adat tradisi daerah masing-masing. Tapi di mana langit dijunjung, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dalam arti kita juga harus bisa bersosialisasi dengan orang lain, gitu. Kita harus tetap bisa bersosialisasi. Kalau misalnya kita udah tahu pala itu bahasa kasar sama orang Madura, otomatis kita berusaha untuk tidak mengatakannya walaupun kita sudah kebiasaan. Itu dalam konteks menghargai. Ya, menghargai itu salah satu sosialisasi yang sempurna. Jadi kalau rasa menghargai kita sudah tidak ada lagi sama orang lain, itulah yang akan menyebabkan penyimpangan-penyimpangan sosial. Contohnya seperti banyak sekarang masalah di negara kita. Kita salah sangka selalu gitu ya kan. Di sana rumah ibadah dibakar, di sini bilangnya seperti ini. Kita harusnya kita tidak seperti itu, kita harus saling menghargai gitu. Kali aja mungkin keadaannya tidak seperti yang kita lihat di media sosial, ya kan? Mungkin kita salah paham karena media sosial sekarang memberikan berita yang ambigu, kadang gak akurat gitu. Next,
penyebab perilaku menyimpang. Coba kalian baca yang ini, biologis. Kalian setuju nggak dengan ini? Kalian nampak kan kalau misalnya kalian baca kan? Ada yang setuju? Bentuk muka, kedua alis yang menyambung menjadi satu. Mbak Rohatun Janah bilang enggak. Saya setuju ya sama Mbak Rohatun Janah. Kasih dong alasannya. Kenapa setuju atau kenapa tidak setuju? Kurang apa adanya, Miss. Oke. Ini poin yang pertama ya. Karena perilaku seseorang tidak bisa dinilai dari bentuk biologi saja, juga tingkah lakunya. Oh, Mbak Rohatun Jana, ini benar kali ya. Saya setuju sama Mbak Rohatun Jana. Tapi ada yang menyebutkan bahwa penyebab perilaku menyimpang ini ada dari segi biologisnya. Nah, yang kedua, dari segi psikologis. Saya juga setuju sama Mbak Sukamti ya. Saya nggak setuju karena salah wanita kan sudah dari lahir ataupun karena bentuk wajah tak diterima masyarakat sama saja dengan diskriminasi. Benar ya, itu benar. Apa yang dikatakan Mbak Sukamti sama itu benar. Tapi kadang orang nggak setuju karena ciri-ciri fisik ciptaan Allah bukan buatan sendiri. Benar juga. Yang kedua, kita move on ya ke poin kedua. Penyebab perilaku menyimpang itu katanya menjelaskan sebab terjadinya penyimpangan ada kaitannya dengan kepribadian retak. Wah, kenapa ini kepribadian retak? Atau kepribadian memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan atau problematik. Ini saya sudah jelaskan tadi tentang sosialisasi yang tidak sempurna. Bisa jadi contohnya juga karena dia hidup di kalangan keluarga. Jadi psikolog dia jadi rusak gitu. Maksudnya apa ya? Mental dia itu udah jadi rusak gitu. Jadi ketika dia sudah besar, dia memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan. Yang untuk sosiologis, penyebabnya itu menjelaskan sebab terjadinya perilaku menyimpang ada kaitannya dengan sosialisasi yang kurang tepat. Itu tadi sudah kita jelaskan. Bisa juga kaitannya sosialisasi yang kurang tepat itu dalam arti gini. Seorang individu itu nggak bisa mengikuti norma-norma kultural budayanya, atau individu yang menyimpang harus bagaimana belajar, ya kan? Jadi kalau misalnya seseorang itu sosialisasinya yang kurang tepat, dia akan sering cenderung melakukan penyimpangan gitu. Jadi dia tidak dapat menyerap norma kultural budayanya, akhirnya dia tidak berterima kalau misalnya dia nggak setuju gitu, kalau misalnya
ada norma yang mengatur seperti ini gitu kan. Nah, dia cenderung melakukan penyimpangan melanggar norma itu karena dia memang benar-benar tidak setuju. Jadi individu itu nggak bisa menyerap norma-norma kultural budayanya. Itu yang menyebabkan terjadinya penyebab perilaku penyimpangan secara sosiologis. Nah, berdasarkan banyaknya pelakunya, maka jenis penyimpangan itu ada dua juga. Tadi kan berdasarkan jenis toleransinya ada primer sama sekunder. Nah, ini berdasarkan berapa banyak pelakunya. Ada penyimpangan individual, ada penyimpangan kolektif. Individual deviation, ada group deviation. Apa-apa aja itu yang kira-kira untuk penyimpangan individual dan kolektif, kita lihat contohnya. Nah, kalau kategori tindak penyimpangan individual ini kan dilakukan pribadi, individual, sendiri-sendiri gitu. Yang pertama itu ada penyalahgunaan narkoba, proses sosialisasi yang tidak sempurna itu juga, pelacuran, penyimpangan seksual, tindakan kejahatan atau kriminal, gaya hidup. Jadi ini masalah penyalahgunaan narkoba, ini bisa dilakukan sendiri, ya kan? Bagaimana dengan kalau ini yang grup itu bisa terdiri lebih dari satu orang, nanti kita akan bahas. Nah, penyalahgunaan narkoba itu apa-apa aja, ada narkotika, dia pakai candu, ganja, putau, psikotropika ekstasi, amfetamin. Sebenarnya ini nama-nama obat ya, obat penenang. Iya, perorangan. Nah, sebenarnya ini penyalahgunaan narkoba ini, narkoba itu bagus ya. Biasanya itu dibuat untuk obat penenang di rumah sakit. Tapi kenapa dikatakan dia bahaya? Kita menggunakannya dengan cara menyimpang. Ya karena disalahgunakan gitu. Itu dipakai sendiri-sendiri. Harusnya kan itu pakai resep dokter. Ya kan? Tapi kita menggunakannya sendiri-sendiri dan tujuannya berbeda. Benar, overdosis. Ada juga penyimpangan seksual. Ini individu juga ya. Jadi individual deviation. Lesbi, homo, sodomi, sadisme, pedofilia, perzinahan, kumpul kebo, semualah jenis-jenis penyimpangan seksual di sini. Nah, gaya hidup yang menyimpang itu ada sikap arogansi, sikap eksentrik, sikap arogansi yang ya sikapnya arogan lah, sikapnya juga eksentrik, itu gaya hidupnya itu sudah menyimpang. Kalau penyimpangan kolektif atau grup itu kenakalan remaja, tawuran. Jadi tawuran ini sebenarnya ini nggak bisa ditoleransi ya. Tadi kan ada yang bilang tawuran gitu kan. Kalau menurut saya tawuran itu nggak bisa ditoleransi karena mereka beramai-ramai, mereka juga merugikan masyarakat dan masyarakat nggak suka itu dengan yang namanya tawuran. Kalau demo beda lagi. Tapi kalau tawuran ini benar-benar gimana ya, ribet lah, namanya juga tawuran. Itu juga sifatnya merugikan, kata Mbak Sukamti, benar. Nah, penyimpangan kebudayaan juga itu penyimpangan kolektif. Nah, bagaimana dampak penyimpangan sosial ini? Kalau misalnya saya kasihlah satu kasus gitu kan. Kalian bisa lihat kan di slide ada dampak penyimpangan sosial, ada kepada diri saya sendiri, ada dalam masyarakat. Nah, ketika seseorang itu, seorang ayah memerkosa anak gadisnya, itu kan ayahnya ketahuan gitu, kena tangkap gitu kan. Ayahnya siapa yang melakukan penyimpangan? Ayahnya, korbannya siapa? Anaknya. Nah, yang mau saya tanyakan, walaupun ayahnya
ayahnya itu melakukan penyimpangan, dia akan apa? Mendapatkan akibatnya juga sama dengan korbannya. Sebenarnya pelaku juga akan mendapatkan dampaknya. Yang mau saya tanyakan, apa dampak penyimpangan sosial? Apa dampak penyimpangan sosial yang dilakukan ayah itu kepada dirinya sendiri? Kata Mbak Ani, ada penyesalan, ada lagi yang lain? Trauma bagi anak. Rasa menyalahkan diri sendiri, aib, merugikan masa depan anaknya, dibenci masyarakat, trauma bagi anak, penyesalan. Oke, jawabannya semua benar ya. Dia akan mengalami penyesalan dalam dirinya sendiri, itu benar. Trauma bagi anak itu bagi korban, seperti kata Mbak Ratna, iya, itu trauma ya bagi anaknya. Nah, dibenci masyarakat. Dibenci masyarakat pasti. Jadi dibenci masyarakat itu dia jadi merasa ditolak gitu kan. Jadi seperti kata Mbak Kazanya, dia dibenci masyarakat, masyarakat juga akan seperti apa ya? Ogah kawanan sama dia. Dia merasa tertolak dalam lingkungannya. Itulah tekanan dia akibat dia melakukan penyimpangan sosial itu. Nah, yang ini dari Mbak Ani katanya merugikan masa depan anaknya, betul. Rasa menyalahkan diri sendiri, benar sekali. Dia akan merasa menyesal, aib bagi keluarganya. Itu dampaknya kepada masyarakat ya, aib. Trauma ingin bunuh diri, tergantung. Karena kadang ada orang sudah melakukan kejahatan, dia juga pengen melakukannya lagi. Itulah hebatnya orang sekarang. Oke, saya senang ya kalian gini. Kalau misalnya saya kasih pertanyaan, kalian benar-benar ngasih respon dan memikirkannya dengan benar-benar. Jawabannya semua bagus-bagus ya. Setidaknya enggak ngawur-ngawur gitu. Iya, tidak pasif. Sebenarnya saya lebih suka belajar kalau misalnya saya tanyakan ke kalian gitu. Kenapa? Karena itu penting supaya komunikasi. Gini loh, karena kita nggak ada tatap muka, saya juga harus tahu kalian benar-benar mengikutin atau tidak gitu. Oke ya. Nah, kita lihat apakah jawaban kalian itu juga ada di slide ini. Maksudnya jadi nyantol? Maksudnya jadi nyantol apa nih? Oke, dampak penyimpangan sosial terhadap diri sendiri seperti yang kalian jawab tadi, terkucil, gangguan jiwa, rasa bersalah menyelimuti dirinya, ya kan? Itulah yang dirasakan dampaknya pada dirinya sendiri. Bagaimana dengan masyarakat? Kalau di masyarakat itu jadinya orang lain akan tahu dia melakukan kejahatan.
Dan biasanya kejahatan ini akan mengalir terus ke orang lain. Karena dia tahu ada kejahatan seperti itu, dia akan buat lagi kejahatan-kejahatan seperti itu. Akhirnya, kejahatan itu muncul kelompok berkelompok dalam masyarakat. Jadi itu bisa juga menyebabkan, iya, jadi nyantol. Benar. Jadi kalau misalnya terganggunya keseimbangan sosial, yaitu di mana adanya apa ya, kejahatan itu jadi muncul berkelompok dalam masyarakat. Gara-gara seseorang, kita bisa membentuk kelompok yang lain untuk menyerang masyarakat, dan masyarakat yang lain lagi buat kelompok yang membela untuk yang satu lagi. Jadi keseimbangan sosial itu mulai terganggu. Jadi nilai, kenapa itu bisa terjadi semuanya? Itu karena pudarnya nilai dan norma. Coba sekarang kita lihat bagaimana kehidupan orang-orang. Sudah apa ya? Nilai dan norma itu sudah berkurang. Anak-anak tidak lagi kadang hormat sama orang tua. Mereka sudah mulai membangkang. Itu kenapa? Karena pudarnya nilai dan norma. Sekarang anak murid itu tidak menghormati gurunya lagi. Kenapa? Karena tidak ada lagi nilai dan norma. Zaman dahulu, kalau kata orang tua saya, kalau guru itu mukul anaknya dan melapor sama orang tua, apa yang terjadi? Orang tuanya bakal marah balik sama dia. Itu artinya kamu malas, katanya. Itu kata orang tua saya ya. Jadi kalau katanya anak-anak sekolah sekarang, kalau misalnya dipukul orang gurunya di kelas, maka orang tuanya akan datang ke sekolah bawa golok sama polisi. Ya kan? Padahal anaknya benar-benar tidak beres. Padahal anaknya juga membangkang sama ibu gurunya. Akhirnya itu kenapa? Karena pudarnya nilai dan norma. Itu tak lain karena pudarnya nilai dan norma. Nah, bagaimana upaya-upaya mengantisipasi penyimpangan sosial? Saya mau tanya, bagaimana upaya kalian mengantisipasi penyimpangan sosial? Kalau misalnya kita kan sudah tahu dan belajar bagaimana penyimpangan sosial itu, ya kan? Apa sih usaha kalian untuk mengatasinya? Melakukan kegiatan yang positif dari Mas Vicky. Ada lagi yang lain? Pasti ada lah, itu ada 12 orang.
Oke, masih ada yang ngetik ya. Ya, itu aja. Beberapa orang nih. Dari Mas Vicky, katanya melakukan kegiatan yang positif itu pasti. Dari Mbak Rohatun, mengadakan kegiatan keagamaan, misalnya pengajian, bisa jadi supaya mereka lebih mengingat kebaikan daripada kejahatan, ya kan? Menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, nah, harus punya rasa menghargai dan menjunjung tinggi norma-norma yang ada. Benar, Mbak Sukamti. Menghindar di lingkungan yang tidak baik. Benar. Saya suka Mbak Naisa Nadia katakan menghindar dari lingkungan yang tidak baik, karena kita tahu bahwa lingkungan yang tidak baik itu akan membawa kita kepada yang tidak baik pula, ya kan? Seperti tadi yang sudah kita bahas. Nah, melakukan hal yang positif biar bisa lupa hal yang negatif yang pernah dilakukan. Benar, betul kata Mbak Ani. Meningkatkan kerukunan dan gotong royong serta saling tolong-menolong satu sama lain. Boleh. Menanamkan nilai dan norma yang kuat. Benar apa kata Mbak Rana. Oke. Jawabannya semua paten-paten, ya kan? Semuanya saling berhubungan dan mendekati. Saya mau kasih masukan saya tentang mengantisipasi penyimpangan sosial. Apa yang kalian bilang benar ya? Saya, misalnya kita udah tahu kalau misalnya di lingkungan ini banyak pencopet, misalnya di dalam satu lingkungan itu banyak pencopet. Nah, tapi kita masih aja tetap-tetapnya bawa bawa handphone kita di tangan, jalan melenggang-melenggong dengan bawa handphone sama dompet di tangan. Iya kan? Nah, upaya-upaya mengantisipasi penyimpangan sosial ini ada juga dengan cara, masih ingat nggak dengan Bang Nafi? Bang Nafi bilang kejahatan itu ada karena kadang terjadi bukan karena direncanakan, tapi adanya kesempatan. Ingat nggak? Iya, karena ada kesempatan. Jadi kita nggak boleh juga mengasih kesempatan sama orang untuk melakukan penyimpangan sosial. Selain dari kita beribadah, kita juga apa menaati gitu kan? Kita kadang menaati norma sosial ya kan? Kita juga rajin beribadah. Tapi kalau misalnya orang lain tidak, bagaimana? Nah, upaya mengantisipasi penyimpangan sosial itu ada dimulai dari diri kita juga. Dalam arti, kita juga harus waspada, ya kan? Kita nggak boleh teledor juga. Oke.
kira-kira bisa kan diterima itu kan. Jadi kadang upaya mengantisipasi penyimpangan sosial itu ada juga dari diri kita. Nggak selamanya dimulai dari diri kita, artinya kita menjaga diri kita juga gitu, supaya nggak menjadi korban penyimpangan sosial. Selanjutnya, jangan pamer, kata Mbak Sukamti. Benar, kadang ada benarnya ya. Kalau misalnya kita bilang jangan pamer, dalam arti mungkin kita bilang jangan pamer, dalam arti kita nggak usah show up gitu. Misalnya kita udah tahu kalau misalnya di sana ada banyak premannya. Kalau misalnya kita di Taiwan pakai baju seksi ya ndak apa gitu kan. Tapi kalau misalnya kita balik ke Indo yang banyak premannya, banyak kriminalnya, kita pakai pakaian seksi gitu kan, kita kita bisa jadi nggak korban korban apa, korban pemerkosaan. Bisa, karena ada apa ya, karena kita ngasih kesempatan atau peluang sama sama orang lain gitu. Karena kok misalnya orang yang memerkosa itu kadang dia tidak ada niat untuk memerkosa, tapi karena dilihatnya berpakaian membuat bergairah, ya dia akan memerkosa gitu. Itu kadang bisa terjadi. Orang otaknya soplak mis, jadi nggak mikir. Bisa juga, tapi kadang kadang perempuan itu juga sama-sama memberikan pancingan gitu loh. Yang harusnya yang memerkosa itu nggak terancam, jadi terancam. Kenapa? Karena cara berpakaian dia gitu. Itulah juga cara kita antisipasi penyimpangan sosial. Nah, di sini penyimpangan sosial karena banyak kita temui, jadi kita banyak belajar tentang kasus ya. Nah, yang tadi kalian sebutkan tentang kita rajin beragama itu ada, kita juga harus menanamkan nilai dan norma yang kuat, berkepribadian kuat dan teguh. Ini kayaknya sudah ada yang menjawab tadi. Nah, tujuan proses sosialisasi itu kan membentuk konsep diri, mengembangkan keterampilan, pengendalian diri, pelatihan komunikasi, dan pembiasaan aturan. Jadi, kalau misalnya kita sudah bisa bersosialisasi dengan sempurna itu, maka penyimpangan sosial itu akan terminimalisir. Jadi, upaya mengatasi penyimpangan sosial ini apa-apa aja gitu. Saya mau tanya sama kalian, korupsi itu penyimpangan sosial enggak? Penyimpangan uang bukan, kayaknya itu sengaja. Korupsi itu bukan ya, bukan. Korupsi itu penyimpangan sosial enggak? Korupsi itu penyimpangan sosial juga.
Kenapa saya katakan korupsi itu sengaja disimpangkan, Miss? Bukan. Kenapa dia dikatakan penyimpangan sosial? Karena sikap dia itu merugikan khalayak banyak. Jadi, korupsi itu juga merupakan penyimpangan sosial. Otaknya uang saja, tapi kan dia memang merugikan masyarakat gitu. Penyimpangan sosial itu bukan berarti hanya apa ya? Itu korupsi itu merampok, tapi merampok dengan cara halus gitu loh. Itu dia. Jadi mencuri itu namanya mencuri uang rakyat. Jadi korupsi itu termasuk penyimpangan sosial juga. Kenapa dia melakukan penyimpangan sosial? Dalam proses sosialisasinya dengan mungkin di keluarga, dia menjadi seorang yang tamak gitu. Nah, itu dia. Saya mau tanya sama kalian. Kalau misalnya korupsi itu adalah penyimpangan sosial, saya setuju itu penyimpangan sosial. Kenapa korupsi itu masih tetap ada walaupun gimana ya? Mereka udah tahu kalau misalnya tetap ada hukuman, tapi kenapa mereka tetap korupsi? Adanya kesempatan. Karena faktor ingin kaya. Faktor ingin kaya itu bagus ya, tapi itu kan faktor ingin kaya, masih ingat nggak dorongan unsur-unsur dari adanya dorongan-dorongan dalam diri manusia untuk memenuhi kebutuhannya? Dan itu membentuk kepribadiannya. Masih ingat kan proses sosialisasi? Memang iya, tergoda dengan uang yang banyak. Siapa sih yang pengen nggak pengen kaya? Tapi kenapa dia melakukan korupsi? Keterpaksaan ekonomi nggak mungkin karena biasanya mereka bekerja di apa namanya pemerintahan. Kayak mendadak nggak capek. Ayo, kenapa masih tetap ada korupsi? Oke, kita lihat. Karena kurangnya mentaati norma, serakah. Faktor penyimpangan primer. Ingin hidup mewah, tuntutan anak istri minta hidup mewah, faktor penyimpangan primer,
kurangnya mentaati norma itu pasti dorongan hidup glamor kayak saya sepakat kali sama Mbak Naisha Nadia. Saya menunggu-nunggu jawaban ini dari tadi. Benar sekali ya. Walau korupsi masih dikasih ampunan, yang berikutnya akan mencontoh kelakuan korupsi karena faktor yang kurang tegas. Di sini jelas-jelas dituliskan sanksi yang tegas. Itu kenapa korupsi masih merajalela selalu. Bukan karena faktor anak istri. Petani juga istrinya begitu kok, gitu. Atau mungkin istri-istri yang lain atau anak, uang sedikit itu cukup, tapi banyak itu selalu kurang. Saya menunggu jawaban apa yang dikatakan Mbak Naisha Nadia ini dari tadi, bahwa adanya sanksi yang tegas, hukum itu kurang tegas. Itulah yang menyebabkan penyimpangan sosial. Sama dengan manusia yang sekarang, norma-norma itu kan sudah mulai longgar kan di masyarakat. Benar. Jadi orang yang korupsi itu akan tidak takut lagi untuk korupsi. Kenapa? Karena sanksi yang diberikan itu ya masih bisa ditoleransi mereka gitu. Kalau misalnya ditegaskan yang korupsi itu yang pertama dipecat, ditarik jabatannya. Yang kedua, anak-anaknya tidak boleh bekerja lagi di kepemerintahan. Kalau misalnya ya kan, di kepemerintahan. Yang ketiga, uang yang dikorupsi itu harus dikembalikan pure dan hartanya disita semua. Bagaimana? Kalau misalnya hukuman sanksi seperti itu yang dibuat oleh pemerintah itu mutlak gitu. Masih ada nggak orang yang korupsi? Tetap aja masih uang bisa bicara. Nah, gini loh, kita kan bicara tentang ini, sanksi yang tegas. Kalau misalnya dikasih sanksi yang tegas, kalau misalnya saya gini ya, saya kasih masalah seperti ini. Misalnya ada yang melakukan penyimpangan sosial yaitu korupsi. Anda sebagai jaksa atau pengacara, apa yang akan lakukan untuk memberikan sanksi yang tegas gitu sama koruptornya? Apa yang kalian lakukan jika kalian adalah hakim, jaksa ataupun pengacara? Apa yang akan kalian buat? Oke.
maksudnya gini, kalau misalnya ada koruptor gitu kan, ini di suasana sidang kita berupaya untuk mengatasi penyimpangan sosial ya, mengatasi. Jadi kalau misalnya mengatasi penyimpangan sosialnya, oke, okay, masih tetap ada yang korupsi. Jika kalian jadi jaksa, pengacara, apa yang akan kalian lakukan untuk menegakkan hukum pada koruptor ini? Penyuluhan, dihukum sesuai undang-undang yang berlaku, melakukan penyuluhan. Kalau misalnya dari saya, dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang akan saya lakukan kalau misalnya saya jaksa, saya akan menolak kalau misalnya koruptornya itu menawarkan apa? Menawarkan uang sebagai sogokan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Itu yang pertama. Sebagai pengacara, saya akan berusaha menyatakan yang benar, apapun yang benar dan yang salah. Saya akan bilang yang benar, salah, salah gitu. Jadi uang nggak bisa bicara. Saya akan menolak kalau misalnya adanya sogokan. Itu yang akan saya lakukan ketika saya jadi pengusaha atau jaksa, gitu. Itu untuk upaya mengatasi penyimpangan sosial juga. Karena ketika koruptornya nanti memberikan uang, itu sama aja dengan memakan uang koruptor, hasil koruptor dia. Dan kita juga korupsi berantai. Iya nggak? Jadi upaya mengatasi penyimpangan sosialnya itu seperti itu. Kita jangan terlibat juga untuk melakukan penyimpangan sosial. Itu yang mau saya tegaskan. Benar, kita harus menolak hal-hal seperti itu supaya tidak ada yang supaya nggak merajalela gitu. Kita itu semua dimulai dari diri kita sendiri. Oke ya. Nah, kita buat juga penyuluhan-penyuluhan contohnya diadakan penyuluhan karena sering apa namanya? Karena sering menipu pemerintah dalam hal apa? Pembukuan gitu kan, jadi harus sering dilakukan penyuluhan-penyuluhan supaya
ketika dilakukan penyuluhan, kita bisa selalu cross-check gitu, apa yang salah, apa yang kurang, apa yang sebenarnya yang tidak beres gitu. Nah, selanjutnya rehabilitasi sosial ketika seorang pengguna ganja udah narkoba, dia harus dibawa ke panti, ke rehabilitasi untuk memperbaiki supaya tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan sosial yang lain. Selanjutnya, sikap yang cocok dalam menghadapi penyimpangan sosial. Nah, ini dia sikapnya. Tidak mudah terpengaruh, berpikir positif. Ini yang ketiga, berperilaku positif ya. Jadi, kalau misalnya sikap kita dalam menghadapi penyimpangan sosial, kita harus nggak mudah terpengaruh. Jadi, waktu diajak juga untuk korupsi, misalnya saya korupsi 5 miliar, untukmu 1 miliar. Nah, itu salah. Jadi, kita harus tetap berkepribadian yang baik, tidak mudah terpengaruh. Kita harus tetap berpositive thinking dan melakukan hal yang positif. Religion juga, religion itu agama ya, sikap yang cocok. Ya, kita juga harus benar-benar beriman dan bertakwa. Karena kalau misalnya kita bilang orang yang beragama, yang koruptor itu kan beragama juga. Mereka lupa, mungkin udah jarang beribadah kali, atau mungkin bagaimana kita nggak tahu kan. Tapi dalam ini dalam konteks kita harus beragama dan menjalankan apa yang diajarkan agama kepada kita. Yaitu gak ada kan agama yang mengajarkan kita untuk berpikir negatif, itu gak ada. Kita harus selalu berpikir positif, berperilaku positif, dan selalu dan selalu benar-benar melakukan. Jadi kita punya agama, kita harus benar-benar menjalankannya, bukan hanya punya agama gitu. Karena tidak ada agama yang tidak mengajarkan yang semua agama mengajarkan hal yang baik. Nah, masalahnya kepribadiannya itu sekarang bukan salah di agamanya, tapi salahnya di pribadi orangnya gitu. Dia orangnya mudah terpengaruh, dia berpikir yang negatif, dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kita harus jadi pribadi yang baik dan gak mudah terpengaruh gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah diajarkan hal yang baik dalam agama, ya kita menjalankannya. Kebanyakan orang yang korupsi kan mereka mungkin punya agama tapi tidak menjalankannya dengan benar. Kenapa tidak menjalankannya? Mungkin dia tidak beribadah dengan benar juga. Akhirnya dia lupa akan hal-hal yang baik yang diajarkan oleh agama kepadanya. Makanya dia lebih mencintai uang daripada kebaikan. Itu dia kepada orang yang korupsi. Jadi kalau misalnya sikap kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, kita jangan mudah terpengaruh. Contohnya kalau misalnya kita, banyak kan sekarang cowok-cowok juga terlepas dari korupsi. Sekarang kalau misalnya kalian baca di media sosial, ada yang memerkosa anak gadis, 3 orang laki-laki memerkosa sama-sama, ya kan? Kalau misalnya ada yang mengatakan, ayo kita memerkosa dia gitu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh terpengaruh dan selalu berpikir positif. Kalau bisa kita mengingatkan supaya dia jangan merkosa. Kalau misalnya kita kawannya itu, kita mau bertiga memerkosa, kan itu sudah bahaya kan? Iya enggak? Itu sudah benar-benar picik. Maksudnya sikap kita dalam menghadapi ajakan orang ketika untuk melakukan penyimpangan sosial, yang harus kita lakukan adalah tidak mudah terpengaruh dan tetap pada pendirian untuk berperilaku baik dan tetap positif. Itu yang harus kita lakukan untuk menghadapi penyimpangan sosial gitu. Nah, ini slide terakhir saya, pemahaman dan penyimpangan sosial ini. Ini pemahaman ya, pemahaman dalam merokok, narkoba, gila dan norma gitu kan. Itu
harus benar-benar dipahami apa resikonya. Nah, di keluarga juga kita harus punya aturan, ada tata tertib. Di sekolah juga dia harus disiplin. Dan gini, kepribadian itu terbentuk oleh karena kebiasaan-kebiasaan juga. Jadi, ketika kita terbiasa untuk melakukan kebiasaan yang baik, mandiri, itu akan membentuk kepribadian kita juga. Nah, bagaimana dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan itu? Ya, kita melakukan sosialisasi dengan positif attitude, benar ya Mbak Sukamti? Nah, melakukan rehabilitasi agar bisa sembuh dari penyakit sosial yang dideritanya. Contohnya kita harus membawa seorang yang udah kena narkotika gitu kan. Kita bawa dia ke panti rehabilitasi supaya dia bisa sembuh dari kecanduan. Setelah dia sembuh dari kecanduan, ya kita ingatkan lagi bahwa itu tidak baik gitu. Jadi ketika dia sembuh dari penyakit sosialnya, kemungkinan besar dia tidak akan melakukan penyimpangan sosial lagi. Bisa dimengerti? Bisa ya, atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, itulah slide saya untuk hari ini mengenai penyimpangan sosial. Tapi kan yang dari slide saya itu kan itu masih hanya apa ya? Itu sebenarnya gambaran keseluruhan dari penyimpangan sosial. Tapi dalam buku kita ini akan lebih jelas dipaparkan tentang penyimpangan-penyimpangan sosial. Kita masih punya ini ya. Kita masih punya di buku kita akan belajar perilaku menyimpang sebagai hasil sosialisasi yang tidak sempurna lagi. Tadi saya kenapa Miss duluan ngajarkan semua apa gambaran keseluruhan pelajaran kita supaya kalian nangkap, oh itu dia mengenai penyimpangan sosial, karena banyak kali nih tentang penyimpangan sosial sampai berapa halaman ya. Ini penyimpangan sosial yang di buku kita ini banyak. Jadi, kita akan mulai dari buku lagi. 93. Bentar ya. Oke.
Okay. Nah.
Halo, halo semua. Kita lanjut ya. Bentar. Makasih Mbak Ratna. Mbak Ratna romantis deh. Nah, katanya Mbak Ratna masih setia menanti, Cie. Oke, kita lanjut. Tadi kan saya bilang waktu saya tinggal, kalian baca dulu tentang perilaku menyimpang, apa yang sih yang dikatakan pendapat para ahli, gitu kan. Nah, tadi kan sebelum kita ke buku kan saya sudah jelaskan di PowerPoint apa itu pengertian perilaku yang menyimpang. Katanya berdasarkan pendapat para wali ini, perilaku menyimpang ini kan dianggap sebagai hal tercela, kata James Van der Gender. Katanya perilaku menyimpang merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal tercela. Katanya itu di luar batas toleransi sejumlah besar orang. Nah, sejumlah besar orang ini kita anggap adalah masyarakat yang mempunyai batas-batas toleransinya. Jadi toleransi ini bisa dikatakan ya batas toleransinya ini ya batas-batas toleransi ya seperti norma yang ada di masyarakat itu gitu. Dan yang harus kita ketahui bahwa standar tolak ukur dari masyarakat itu untuk mengatakan bahwa mereka bisa mentoleransi adalah apakah dia sesuai dengan norma itu. Nah, perilaku menyimpang ini kan dibatas, katanya kalau misalnya di luar batas dari toleransi sejumlah banyak orang itu dikatakan perilaku yang menyimpang. Jadi hal tercela yang nggak bisa ditoleransi oleh orang lagi. Tapi tadi itu kita kelompokkan ke jenis, berarti apa yang dikatakan James Van der Zander ini jenis ke penyimpangan, perilaku menyimpang jenis ke sekunder, ya kan? Sekunder deviation. Nah, kalau yang Robert Lawang, dia bilang kalau tindakan kita yang menyimpang itu dari norma yang berlaku, itu menimbulkan usaha yang berwewenang untuk perilaku tersebut, kita tadi sudah bahas. Kalau perilaku menyimpang, katanya, kata si Bruce J. Cohen, katanya perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat. Betul. Itu artinya sosialisasi yang ya tidak sempurna juga. Yang keempat ada Paul Bohorton, dia bilang perilaku menyimpang itu pelanggaran terhadap norma kelompok atau masyarakat. Nah, dari pengertian itulah kita bisa simpulkan bahwa penyimpangan suatu perilaku itu disebut menyimpang kalau misalnya perilaku itu diekspresikan seseorang atau kelompok atau beberapa orang, yaitu tadi kan individual sama kelompok, ya kan. Nah, kalau misalnya beberapa orang atau individual itu dia menyadari atau tidak dia menyimpang dari norma-norma yang berlaku, nah maka kita harus katakan bahwa itu merupakan perilaku yang menyimpang. Jadi satu orang atau lebih dari satu orang melakukan penyimpangan, maka maksudnya melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, maka itu disebut perilaku yang menyimpang. Oke, sudah kita definisikan apa itu penyimpangan. Saya yang mau saya sampaikan di sini teori menyimpang ini. Ini yang belum kita bahas tadi, adanya teori penyimpangan. Inilah kalau misalnya sosiologi, dia terlalu banyak teorinya. Sebentar ya, mana dia?
Oke, ini teori-teori perilaku menyimpang. Nah, tunggu. Jadi, kalau di teori penyimpangan itu ada teori, beberapa teori. Yang pertama, teori differential association itu yang diutarakan oleh Bapak Edwin. Bapak ini yang menemukan teori ini. Jadi, beliau katakan bahwa menyimpang itu perilaku yang disebabkan karena hubungan diferensiasi. Jadi, penyimpangan itu terjadi ketika seseorang mempelajari dulu bagaimana caranya menjadi seseorang yang menyimpang. Intinya, dia sudah tahu berarti apa aturan-aturannya, tapi dia mempelajari dahulu bagaimana caranya menjadi seorang yang menyimpang. Jadi, proses pembelajaran ini terjadi akibat adanya komunikasi atau interaksi antara seorang dengan orang lain. Jadi dalam lingkungan sosial itu, dia kan kita kan mengadakan hubungan sosialisasi. Itulah kita mengadakan interaksi sosial dengan orang lain. Nah, derajat interaksi itu tergantung frekuensinya, seberapa sering kita, seberapa lama, seberapa intensitasnya gitu kan. Jadi kalau misalnya dia semakin tinggi frekuensinya, semakin lama prioritasnya juga dan intensitasnya, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan bagi mereka untuk menerapkan tingkah laku yang sama-sama dianggap menyimpang itu. Ya contohnya kayak pecandu narkoba itu, ya mereka kan berinteraksi kepada bandar narkoba kan, pemakai narkoba juga. Jadi mereka mempelajari kebiasaan itu, jadi lama-lama mereka jadi pecandu narkoba. Ini teori perilaku menyimpang yang diungkapkan oleh Bapak Edwin Sutherland. Jadi differential association ini percaya bahwa seberapalah frekuensinya, frekuensi dalam artinya keseringannya, prioritas, lama, dan intensitasnya pertemuan dari mereka itu akan menentukan seberapa tinggi pula kemungkinan mereka untuk menerapkan perilaku yang menyimpang. Sama dengan orang juga, kalau dia sudah kecanduan dalam melakukan tindakan kekerasan. Kalau kalian tahu kleptomania, pernah dengar kata kleptomania? Nah, kalau kleptomania dalam konteks dia mencuri, tapi bukan berarti dia itu sebenarnya tidak mampu untuk membeli. Hanya saja ada perasaan puas dia itu sebenarnya ada yang salah dalam dirinya ya. Dia merasa nggak puas kalau dia beli, jadi dia harus mencuri. Itu dia kleptomania. Dan iya, itu emang beneran ada. Kalau dia sering-sering mencuri, itu dia sering, dia itu jadi prioritasnya, dia melakukannya udah lama. Itu jadi kebiasaan dia. Kleptomania itu emang beneran ada. Ada orang yang memang suka dia nyuri. Nanti dia di mall dia nyuri, padahal sebenarnya dia bisa beli, tapi mungkin ada kepuasan tersendiri dalam dirinya bahwa ketika dia sudah mencuri, itu dia senang gitu. Ada orang yang seperti itu.
Okay. Nah, yang kedua, teori yang kedua itu teori labeling. Jadi di sini dijelaskan bahwa penyimpangan itu adalah teori labeling. Jadi dalam teori labeling ini dia mengatakan bahwa perilaku yang menyimpang itu karena kita kasihkan julukan. Ada pernah teori yang menyatakan bahwa kalau misalnya kita bilang seseorang itu, jangan kita bilang yang jelek-jelek sama orang, nanti dia jadi seperti itu. Itu seperti ucapan itu adalah doa gitu. Eh, kelas kita udah mau selesai ya? Cepat kali. Jadi gini, awalnya kan ucapan itu kan doa. Jadi waktu kita bilang dia, eh dia penipu, dia ini gitu kan. Nah, kalau misalnya kita sering-sering mengatakan dia seperti itu, maka dia akan benar jadi pencuri. Itu sebabnya sama anak-anak jangan sering-sering kita bilang hal-hal yang buruk. Itu nanti jadinya anak-anak itu jadi buruk. Contohnya, coba kalau misalnya anak-anak kalian selalu kasih pujian nanti, anak-anak itu akan melakukan apa yang kita puji. Contohnya, waktu dia bilang, waktu misalnya dia mengatakan terima kasih, ih baik kali bilang terima kasih gitu. Jadi kalau misalnya kita itu memberikan kata-kata sama seseorang itu lebih bagus yang baik-baik supaya dia juga jadi orang yang baik-baik. Jadi kata teori ini sih, ini Edwin M. Lemert. Tapi saya suka sebagai seorang yang pernah mengajar guru SMA, saya juga pernah melakukannya. Jadi anak-anak itu kalau misalnya gini, kita bilang kamu jelek-jelek gitu, akhirnya jadi jelek. Tapi kalau misalnya kita selalu bilang yang baik-baik, maka yang datang juga akan yang baik-baik. Okay. Itulah dia untuk teori labeling. Jadi, kalau misalnya ada seseorang yang melakukan apa ya, anak-anak itu melakukan salah gitu, kita nggak boleh ngasih dia labeling, eh dasar kamu seperti ini gitu kan. Jadi kita nggak boleh mencap mereka seperti itu. Akhirnya nanti mereka jadi pikiran negatif terus, dia pasti berpikir, ah aku sudah jahat seperti ini. Dia tidak akan percaya diri lagi untuk melakukan yang baik. Gitu. Okay. Kira-kira bisa dimengerti sampai di sini mengenai teori labeling itu. Jadi tadi yang pertama ada differentiate association. Yang kedua ada teori labeling. Saya sih lebih suka ya teori labeling tadi. Oke, bisa ya. Jadi kita udah 4 jam pertemuan gitu kan. Dalam 2 menit lagi kelas kita akan selesai. Jadi saya akhiri sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian kapan ada waktu kosong? Oke,